teman-teman. Baik, lagi channel gue Dream Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke teman-teman, gue mau coba Zeno DF ya. Kalau mau tahu actualnya pan sama catch-nya berapa ya. Gue pakai tim hampir full ya, Eropa di hijau ya. Skill type European plus 15, terus AM sama FM itu sama FW itu 15, terus sama skill type di access plus 10. Gue kurang Snyder ya teman-teman ya, gue kurang Snyder apa? Snyder hijau yang limited ya. よし、来い。 Yes. Oke, dapat. Eh, Napoleon ini bagus ya teman-teman ya. Apalagi ketemu Eropa ya. France S. Louis Napoleon no. Cannon shoot. Bisa 20.000-an juga. 22.000-an. Yes, koi. Ya kalau ketemu Eropa sih, kalau nggak ketemu ya kecilan dikit lah. Wakabayashi Genzo namera. Itu bantunya juga jauh lagi. Dia. Kebetulan lawannya Jepang semua ya, jadi nggak nyala di pasifnya Napoleon. Kirimon ka. Yoshi koi. Iku ze. Ada AOI. Oke, kita lihat nih AOI. Shoot lah. Iku ze. Iku ze. Antar Zero. Demo mada akirame wa shinai. Yoshikoi. 22.3. Hans 20.000 lah ya. Balance ya teman-teman ya. Yoshikoi. Oke, kalau dua kali begini berarti dapat. Kami tadi gol baru cuma sekali, bet gitu enggak dapat hasil ya. Kanou ということ da na. Oke, jadi ada yang bilang ya, jadi Zeno-nya ini memang ngebug ya teman-teman ya. Sebenarnya bukan ngebug ya. Waduh, mana nih pemain gua? Woi. Aduh. Jadi memang tulisannya aja teman-teman enggak update ya. Cuma itu aja. Kone no aru tokoro o misete kuretai. Itunya nyala ya. Apa? Pasifnya memang nyala gitu. Cuman enggak kelihatan aja tulisannya. Mungkin nanti dibenerin klub ya. Makanya karena itu kan suka kasih satu dede kompensasi ya. Permohonan maaf. Mungkin gue bisa naikin Napoleon ini nanti nih. Jadi S30 ya lumayan ya teman-teman ya. Untuk main tim Eropa hijau. Back gue kurang Brolin ya sebenarnya. Kalau back gue udah Brolin ya berarti udah kumpul. Dan back Eropa monster ya. Padahal luar biasa ya. selama dia selama dia enggak ini bawahnya santai aja sih gua. Apa namanya? Enggak shoot low flying atau hard flying ya. Masih berani. Kalau shoot ground masih bisa diadu ya. Demo mada akirame wa shinai. Kalau pasif Zeno-nya enggak nyala ya.
Mungkin itu ya kurang lebih setara Genzo ya, Genzo hijau ya. Tapi kalau pasifnya nyala itu dia dia lebih dari Genzo. Sama Ken mungkin ya. Kita lihat. Yoshikoi. Wop. Wakatta. Kimi tachi ga goru o waru koto wa 100% kano. S10 lawan S30. Warnanya kalah elemen lagi. Ikuto koitsu. Mampu kita balas ya. Sugoda. Angusnya 21.000 ya teman-teman. Dengan maksimal ini 40% berarti ya total ya Eropa ya. Jadi yang 40% ini cuma FW sama AM. Shouda, mamori zo. Kita dribble. Dia pasti ngeblok. Waduh. Saatnya dapat ya. Combination Marcus. Oke, gue mau tes. Ganti. Roberto Ijo. Ya meskipun gak full buff ya, tapi lumayan menolong ya teman-teman ya. Karena ini ada Japanese Killer Roberto-nya. Yoshikoi! Shoubu da! Kita lihat, berani gak dia? Nanti, asing. Koshite miseru! Mieta! Koko da! Naaay! Nani? それ。おお、素晴らしい。負けるか。勝負だ。よし。おお。なる。やっ。あ、びっくりしたね、何。 よし、来い。 よし、来い。分かったろ。君たちがゴールを割ることは 100% 不可能ということだな。 Ini sekarang PR-nya nyetaknya aja nih, bro. Aduh. Kita shoot aja dah. Oh, dia nge-tackle ya. Lumayan, kita buang energi. Keepernya. Segureta soccer player da ということ wo shoumei shite yaru. Golden Flying Drive Shoot da. Coba gua punya siapa itu? Schneider. Yoshikoi. Ya, yang itu limited sih teman-teman ya. Mungkin nanti ya. Dia pas step up yang baru mungkin ada lagi. Atau enggak Schneider hidup lagi tapi yang berbeda bisa jadi ya teman-teman ya dengan tim skill solidarity atau enggak skill type European ya plus 15 atau 17 jadi akan nih France no ace Louis Napoleon no cannon shoot da iku ze yoshikoi. Gila, ini Napoleon kalau full power ya, irit banget ya nanti, sumpah. Hei, amatcheroi shuto da ze. Waduh, kena gawang cuy. Oh, kita kasih Roberto dah. Biar dia overhead kick ya. Shouda, yush! 22.000 cuy. そろそろ本気で打つぞ。
Oh, 22 itu kalau lawan biru ya, biru Esa ya, iya. Ini berarti dia cuma nyala satu. Japanese killer. Ganggang, ikasite morau ze. Oke, dia bisa skillless. Wakabayashi Genzo, nameru na! Kalau kita bisa tolong sekali teman-teman ini bisa dapet deh. Apa tuh? Matake saru no aike o suru no mo tsukareru ze. Sore. Pangkaleng-kaleng. Shoubu da. Kakeru mon ka? Ini harus di-shoot. Biar gemol. Kineru. Katsun da. Minna to tomo ni. Mitta. Oke, sebenarnya gue bisa juga ya. Bar 4-5 ya. Untuk ini ya, tapi dia forward sama AM aja ya. Kalau gue mesti ganti di Levin ini sama Levin yang force momentum low flying shot ya. Tapi untuk tim lebih bagus pakai Levin yang begini ya, daripada ngejar team skill. Karena dia bisa nge-shoot segala macam ya teman-teman ya. Kalau sedangkan yang itu cuma bagus team skill-nya sama Yoshikoi, tometi yare. Momentumnya juga cuma yang low flying doang. Koshite miseru. Mieta. Koko da. Yoshi moratta. Azukatte. Nah, Napoleon. Cepat banget ya. Oke teman-teman, gue udah lihat ya Dino-nya. Emang kuat ya teman-teman ya, alat ya. Untuk lawan spammer shooter ya, yang ground semua ya. Cuma kalau ketemu high flying atau low flying, mungkin lain lagi ceritanya teman-teman. Oke, segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Besok 7:30 ya, gue live ya teman-teman. Kita ngobrol, kita diskusi ya. Teman-teman udah gacha, dapat ada yang bagus, ada yang nggak dapat juga, ada yang marah-marah, ada yang ketawa. Oke teman-teman, gua akui kemarin gua hokinya luar biasa. Semoga hoki gua bisa menular ke teman-teman. Sampai ketemu di next video.